bagaimana bisa menang kalau pecah? Ya harus bersatu dulu. Tujuannya apa? Syarat-syarat diberikan. Ayo berikan. Karena Erlangga sudah diberikan mandat. Hanya dalam dulu tahun lalu atau tahun yang lalu. Masa mau di... jangan terlibat, jangan golkan dilibatkan situasi yang sulit. Jadi siapapun yang harus memahami itu bahwa ini soal organisasi harus bersatu. Nah kalau dengan alasan nanti Pak Jokowi Erlangga lagi tidak terpilih, siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih? Yang penting terpilih dalam artian legislatifnya atau eksekutifnya kalau kita bersatu. Kalau baru mau menuju penyusunan sudah begini, dan orang yang bicara itu semuanya ya bicara sama saya, selalu saya bicara jangan bersatu, jangan pecah dalam kondisi hari ini.